Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan yang sangat enak, yaitu ada sego igo gongso. Nah, kali ini kita buat dalam rice bowl, bentuknya kecil, mungil gitu kan. Bentuknya sangat menarik, rasanya enak, harganya murah meriah. Hanya dengan Rp10.000 kita sudah bisa menikmati nasi iga yang bumbunya itu medok, perpaduan pedas, manis, gurih. Tapi di sini manis gurihnya lebih menonjol, pedasnya enggak terlalu yang strong ya. Jadi bisa dinikmati dari anak-anak sampai orang tua. Langsung aja yuk kita simak bersama bagaimana cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Pertama, kita siapkan iga sapi sebanyak 1 kg, kita cuci bersih, setelah itu direbus hingga empuk. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini dan sudah empuk, berarti sudah cukup kita merebusnya. Dan tadi saya rebus selama 2 jam ya teman-teman, biar benar-benar empuk, nanti masaknya bisa cepat. Kalau punya presto bisa juga dipakai ya. Sekarang kita matikan apinya, angkat, setelah itu dicuci. Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya. Ada 8 buah cabai merah besar, sudah dihilangkan bijinya. Ada 12 buah cabai rawit, kalau suka yang sangat pedas bisa ditambah. 5 siung bawang putih, 8 buah bawang merah, 3 ruas jari kunyit, tapi yang ruasannya kecil ya teman-teman, dan setelah itu juga ada 3 ruas jari jahe. Ini kita haluskan menggunakan blender. Maaf ada yang ketinggalan teman-teman, jangan lupa 6 butir kemiri juga ikut dihaluskan. Lanjut siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan, terus kita masukkan bumbu yang tadi kita blender ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita tambahkan dengan ketumbar bubuk. Ini ketumbar bubuknya agak banyak, pakai 1 sendok makan biar nanti rasanya enak. Lanjut merica bubuk, ini kurang lebih 1/2 sendok teh. Penyedap rasa sapi 1/2 bungkus yang kemasan 8 gram. Lanjut tambahkan lengkuas yang sudah digeprek 1 jempol, 2 batang serai sudah digeprek, 4 lembar daun jeruk kita sobek, 10 lembar daun salam kita sobek. Masukkan juga gula merah 1/2 sendok makan, sudah disisir. Masukkan gula pasir, ini secukupnya. Tambahkan garam secukupnya. Tumis hingga bumbunya tanak, wangi, kering ya. Ini bumbunya udah kering, wangi, minyaknya udah keluar ya teman-teman. Sekarang kita masukkan iga yang tadi sudah kita rebus dan sudah kita cuci ya. Setelah masuk, ini kita aduk dulu biar bumbunya tercampur merata. Campur, kita masukkan air, ini sambil ngebersihin blender secukupnya aja. Nah, kurang lebih segini ya. Lanjut kita tambahkan juga dengan kecap manis secukupnya hingga berwarna kecoklatan. Setelah kecapnya sudah masuk, kita aduk lagi, dan ini kita masak pakai api sedang cenderung kecil sampai bumbunya itu meresap dan juga iganya lebih ngepul lagi gitu ya teman-teman. Ini bumbunya udah merasap ya teman-teman, kuahnya tinggal sedikit. Kita masukkan sekarang cabai rawit utuhan secukupnya sesuai selera. Nah, aduk lagi. Ini sudah saya tes rasa, rasanya enak banget, perpaduan pedas, manis, gurih, pokoknya masakan kayak gini tuh bener-bener ini ya, menjadi primadona ya. Ini namanya bumbu gongso teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita tunggu sebentar lagi aja sampai cabenya agak layu dan bumbunya lebih meresap lagi, baru nanti udah selesai. Nah, ini udah meresap, udah enak banget, bumbunya bisa medok ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan siap untuk dicetak. Sekarang sudah disiapkan ini nasi di dalam cup. Cupnya ukuran yang kecil ya, 360
mili, dan sekarang ini tinggal kita hias aja. Pakai, pastikan tengahnya udah bersih. Jadi kita beri selada kayak gini. Nah, atau kalau seladanya terlalu panjang boleh dipotong ya. Kayak gitu teman-teman. Terus kita beri, nah ini nih, igo atau iga gongsonya. Kayak gini. Kita pilihkan ya teman-teman. Misalkan iganya itu kalau yang satu gede, yang satunya agak kecil gitu caranya ya. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa dikasih bumbu dan juga cabenya biar kelihatan lebih nampol gitu ya. Ini enak banget loh, udah kemecer gitu. Oke, jangan lupa kita beri hiasan tomat juga di sini biar lebih segar. Nah, kayak gini kita jual dengan harga Rp10.000 ya teman-teman per cupnya. Nah, ini sebagian yang sudah saya taruh di cup ya teman-teman. 1 kg iga itu bisa jadi sekitar 15 cup ya teman-teman. Kalau kita jual dengan harga 10 ribuan itu udah untungnya udah lumayan ya. Jadi selamat mencoba.